pelayanan, nikah harus sampai sudah pelayanan. Jangan turun pangkat. Memperbaiki keturunan. Ayo. Sudah pelayanan enggak nikah sampai enggak pelayanan, rugi, rugi bandar. Yang ketiga, keluarga imam besar wajib menikah sama perawan Lewi. Ulang ya, misalnya nikah sama Lewi sama, tapi keluarga imam besar harus nikah sama perawan Lewi. Musa itu bukan imam besar, Musa lebih tinggi dari imam besar. Pertanyaannya, yang nulis aturan itu Musa. Silakan ya, Musa nikah sama perempuan Kush. Itu cide sama modenya, koko gede, cici gede, marah. Siapa kokonya Musa? Cicinya siapa? Urutannya gimana kelahiran keluarga Musa? Yang paling tua siapa? Miriam atau Harun? Miriam paling tua. Bapak tahu dari mana? Kita kenal dari kecil. Harun sama Musa beda 3 tahun. Waktu Musa 3 bulan di larung, Harun baru berusia 3 tahun. Mana mungkin bisa ketemu putri Firaun? Ya ketemu Miriam. Berarti Miriam sudah gede dong. Miriam sudah belasan itu. Miriam pertama, 2 Harun, Aaron, 3 adalah Moshe. 3 nih. Dan Cide sama Kode bilang gini, Moshe, ente yang nulis itu kitab Torah menikah harus begini, kenapa kami yang melakukan sekarang ini? Musa cuma diam. Dia gak ngerti bagaimana menjawab, dia salah sudah. Musa udah stres. Wah itu cicinya kalau ngomong, waduh mertua ada kalah Bapak Ibu. Tuhan hadir, masih ingat ya? Dan dia berkata, kalian bertiga, pada takut keringetan semua. Keluar ke lapangan. Kan teman-teman tahu, film silat itu, kalau sudah lihat lapangan masih berantem. Tolio.